banget kemarin habis jalan-jalan ya? Iya, gratis lagi. Udah, jangan ngomongin hal-hal yang bikin orang iri ya. Mendingan gue kasih lu masalah nih. Apa masalahnya itu? Jadi ada satu klien, ya anak muda baru menikah, belum punya anak. Dia punya uang cash 3M, dia sudah lihat-lihat rumah keliling. Belum ada yang serak banget. Terus gue iseng ngajak lihat rumah ini. Dia langsung suka dong, tapi masalahnya budgetnya nggak cukup. Rumah ini dijual dengan harga titik-titik, ya kan? Oke, harganya 5 miliar guys, nego. Aduh, aku lagi baik ya, aku jelasin di depan. Cuma kenapa sih dia jatuh cinta sama rumah ini? Dan dia lagi mikir, mendingan gua KPR apa? Ya udah seadanya aja, kita cari yang benar-benar sesuai budget. Menurut kalian gimana? Tinggalin komen aja ya, sambil kita lihat rumahnya. Jadi rumah ini posisinya ada di Jalan Boulevard. Enak banget kalau jalan boulevard, kenapa? Posisi rumah sama rumah seberang itu nggak terlalu dekat. Udah gitu kalau misalnya lagi ada temen main, tamu, parkir di depan rumah nggak bakalan jadi masalah karena memang row jalannya besar. Ini adalah area carportnya. Carportnya aja muat untuk 4 mobil, teman-teman ya. Padahal tanahnya 11 x 17, nggak terlalu besar, jadi nggak repot untuk jagainnya alias ngerawatnya. Luas bangunan 230 meter persegi. Rumahnya dari depan kelihatannya tertutup banget. Yes, karena rumah ini mengusung konsep rumah introvert. Jadi nggak tamu langsung kelihatan depan seluruh isi rumah kelihatan, kagak. Plus lagi di atas masih ada rooftopnya. Udah, daripada kepanjangan, aku ajak kalian masuk yuk. Guys, sebelum kita masuk, aku pengen tunjukin tadi di depan ada taman. Samping rumah juga masih ada taman. Karena posisinya di hook banci. Jadi sama tetangga itu nggak nempel, masih ada jeda, teman-teman ya. Dan ini adalah bench untuk duduk-duduk. Jadi kalian nggak perlu beli lagi sofa. Kalian tinggal pasang aja di sini meja kecil ya buat duduk-duduk. Kalau misalnya tamu yang memang gak terlalu dekat bisa terima di area ini. Well, memang jarang sih sekarang tamu main ke rumah ya. Lanjut, lantainya semua sudah pakai lantai granit ukuran besar 120 x 60. Dan juga teman-teman bisa lihat nih. Nah, vibe-nya seperti ini kalau kalian punya rumah hook banci. Benar-benar enak, tanahnya gak kebuang tapi tetap dapat vibe-nya sebagai rumah hook. Yuk, sekarang kita masuk lewat pintu utama. Nih, Ton ya, perhatiin dari pintu masuknya. Sudah dikasih smart door lock, biasa aja. Kagak, ini udah pakai face recognition. Artinya, lu kagak perlu pencet pun kalau yang pemilik rumah, wajahnya sudah didaftarkan, otomatis kebuka. Asik ya, tuh coba ya. Bukan yang murahan tuh, Maci ya? Makanya bukan yang murahan, ini kan udah ada kamera juga, lu bisa ngelihat siapa tamu yang akan datang. Karena ini kameranya udah cukup besar loh ya. Masuk, ini menurut aku adalah area foyer, jadi masih bisa dikasih meja, pasangin lukisan, udah dikasih spotlight, bayangin, udah dipikirin dari pintu masuk pertama. Sebelah kiri bukaan jendela atau kaca yang besar banget ya, kaca mati bukan jendela. Lanjut lagi, ini adalah area utamanya. Mesti dilihat baik-baik karena ini benar-benar ngeplong banget. Lantainya sudah pakai HT 80-80, sudah ada high ceilingnya, itu syarat utama ya kan kalau mau rumah dibilang mewah. Plus juga udah dikasih AC, ini lumayan, satu aja dinyalain udah adem banget. Dan juga kalau kita lihat sekelilingnya ini benar-benar kaca jendela. Tapi karena rumah introvert, jendelanya itu nggak ada yang ngadep ke depan, cuma satu doang. Yang lain semua bukannya ke samping dan belakang. Bahkan belakang masih ada area yang cukup besar. Ruang keluarga yang ada di sini kalian bisa gunakan untuk ruang makan juga, plus juga area nonton. Karena memang sudah ada khusus untuk dapur kering. Tapi karena di belakang ini masih ada sekitar 2,5 meteran ya, kurang lebih ya teman-teman. Ini enak banget kalau kalian mau jadiin ruangan outdoor buat ruangan dining. Di belakang sini masih buat taman ya, tinggal dicakepin aja. Ini sudah pakai lantai SPC. Lalu memang dari belakang itu dikasih bolok tanpa pintu. Nanti kalau misal teman-teman mau jadiin ini sebagai ruangan untuk makan outdoor, kalian tinggal pasangin pintu aja, pintu jendela atau pintu geser kayak gini, gampang kan? Yuk, sekarang kita masuk lagi. Jadi selain area ruang keluarga yang ngeplong begini, dapur kering sudah ada, mau pasang island sedikit boleh. Di sini adalah area gudang. Sering orang lupa kan gudang di mana? Yuk sekarang ikutin aku.
Kenapa rumah ini disebut rumah introvert? Karena memang nanti aku tunjukin dari depan gak kelihatan alias ketutup. Kita lihat dulu area kamar mandi pertama. Jadi ini kamar mandi yang bisa digunakan untuk kamar mandi tamu juga, plus untuk kamar tidur. Ini semua speknya sudah menggunakan corner. Kalau teman-teman lihat, ini kok keramiknya kayak dekil gitu ya. Padahal ini bukan dekil, tapi memang sudah ada patternnya, alias sudah ada warnanya. Kalau kalian kesini, kalian bisa melihat teman-teman dengan jelas. Semua sudah pakai corner. Yuk sekarang kita lihat kamar tidurnya. Ini dia kamar tidur yang pertama. Kenapa tadi dibilang rumah introvert? Karena kacanya ini biasanya ke depan. Ini ngadepnya ke samping alias ke area teras tadi buat duduk-duduk. Jadi di sini ini benar-benar tertutup. Kalau malam ini karena sudah ada lampu ya, bakalan kelihatan kayak rumahnya itu melayang teman-teman. Karena ada lampu LED-nya. Dan juga ukuran kamar tidur ini menurut aku cukup untuk kamar tidur tamu atau dijadiin ruang kerja. Yuk sekarang kita keluar lagi. Di sebelah kanan aku ini adalah area dapur basah yang sudah dipisah dengan pintu. Dapur basah, area service plus area AFP bisa diakses dari pintu di depan sini. Jadi kalau kita keluar negeri tinggal tutup pintu yang coklat, ART keluar dari kamar bisa keluar rumah ke sini atau masak di sini. Masaknya pun enak banget ya, dikasih kompor gas teman-teman supaya apinya menyala gitu ya. Di sini adalah area khusus untuk mencuci. Jadi kompor sama area cuci terpisah. Udah bagus banget feng shui-nya. Di sini ada tangga menuju ke ART, nanti aku jelasin ART-nya di atas aja. Kalau layoutnya kayak gini mah worth it banget sih ya. Makanya, worth it untuk diperjuangkan kan? Oke, kalau udah punya 3M mah mendingan KPR gak sih sisanya? Iya sih, gak nyampe 50% kan sisa KPR-nya. 2M aja tuh kalau 10 tahun kurang lebih 17 jutaan lah sebulan. Emang lu gimana? Ngerasain kan lu KPR? Wah. Emang enak KPR? KPR sih sejuta rasa, Ceh. Kalau nggak diperjuangin sayang. Aha. Tapi kalau nggak nyicil, nggak kebeli-kebeli nanti rumahnya. Ya makanya, emang nyicil tuh menyiksa ya. Nggak ada yang bilang nyicil tuh enak. Tapi kalau kita nggak nyicil, nggak punya-punya. Bener nggak sih? Bener. Nah itu dia. Oke, ini ya di lantai 2. Kenapa ada tangga lagi? Karena tangga ini menuju ke area rooftop. Rooftopnya itu sekarang memang belum dipasangin railing. Kalau kalian mau gunakan sebagai barbeque-an, itu benar-benar bisa. Areanya cukup luas, sudah ada keran buat kalian pasangin sink gitu ya, misalnya buat cuci tangan segala macam, plus tinggal dipasangin railing aja. Dan sebelum kita lanjut, aku seneng banget dengan vibes rumah ini karena memang terang. Teman-teman bisa lihat ini nggak pakai lampu pun, lampunya cuma saya nyalain supaya teman-teman bisa lihat ini ada drop ceilingnya ya. Jadi bisa kelihatan ada downlightnya. Kalau malam tinggal matiin lampu utama, pasangin downlight aja. Tapi kalau siang nggak perlu pasang lampu, ini vibesnya udah seterang ini. Karena memang bangunannya masih ada sisa di area belakangnya. Oke, lanjut kita lihat kamar tidurnya. Ada 3 kamar tidur, ini kamar tidur anak yang pertama. Teman-teman bisa lihat vibes-nya simple aja. Di sana ada tempat tidurnya, teman-teman. Ini bisa dijadikan area buat lemari pakaian plus meja belajar. Yang pasti sudah ada saluran AC dan juga untuk bukaan jendelanya ini cukup besar. Lantainya di sini sudah dikasih lantai parkit dan juga ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandinya terkoneksi langsung dengan kamar tidur yang kedua. Yuk, sekarang aku jelasin dulu ya spek kamar mandinya. Jadi di sini semuanya seperti yang ada di lantai 1 pakai sanitizer dari Kohler. Jadi di sini ada wastafel ya, semua keran, kloset, terus juga ada area shower. Showernya sudah dikasih double shower. Dan teman-teman kalau bisa lihat di sini semua finishingnya persis sama dengan yang ada di kamar mandi bawah. Ukurannya cukup besar, lantainya sudah menggunakan HP, ukurannya 80-80. Oke, ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Jadi kamar mandinya persis di tengah. Di sini kalian bisa pasang untuk ranjang ya teman-teman, plus untuk lemari belajar dan lemari pakaian. Kalau kamar tidur anak, ranjangnya nggak usah yang paling besar, tapi teman-teman bisa pakai ranjang yang mungkin ukuran 120x200. Lanjut lagi, begitu keluar teman-teman bakalan ngelihat ada satu pintu menuju ke area servis. Jadi area servisnya ini yang paling penting menurut saya. Kenapa?
Kalau hari raya kita nggak punya ART, kebayang nggak kalau kalian harus turun bawa cucian ya ke bawah, terus naik lagi lewat tangga servis untuk nyuci di sebelah sini. Nah makanya daripada naik turun seperti itu bolak-balik, mendingan dikasih pintu kayak gini, kita tinggal keluar ke area servisnya. Karena area servisnya cukup manusiawi dan sangat nyaman. Di sana ada kamar tidur ART, di sini adalah kamar mandinya. Ini adalah area tempat untuk cuciannya. Sudah ada jalur buat airnya, kalian tinggal pasangin jemuran aja, plus sudah dikasih penutupnya. Jadi nggak bakalan lampir saat hujan. Nah, di atas aku ini adalah kaca yang sudah dikasih lapisan kayu. Supaya apa? Kalau siang nggak terlalu terik, tapi cahayanya tetap dapat. Yuk, sekarang kita lihat kamar tidur utamanya, teman-teman ya. Kamar tidur utamanya ini selebar rumahnya. Di sini adalah area tempat tidurnya khusus. Jadi di sana sudah ada colokan dua khusus untuk matrasnya ya. Di sini adalah tempat tidurnya, mau ukuran 2x2 cukup banget. Di sini juga sudah ada tempat untuk TV-nya. Plus di atas teman-teman bisa lihat sudah ada dikasih lampu LED-nya, lampu utamanya juga pakai spotlight, jadi benar-benar bagus banget untuk ngatur pencahayaan. Bukaan jendelanya banyak banget. Lalu dikasih tembok, kenapa dikasih tembok? Karena ini untuk pemisah antara tempat tidur dengan area walk-in closet. Jadi ini walk-in closetnya, nah kenapa kok terang banget? Di atas juga sama, udah dikasih kaca plus ada kayunya, para-para teman-teman. Jadi benar-benar rumah ini vibes-nya tuh kayak villa di Bali gitu ya. Yuk sekarang kita lihat area kamar mandinya. Ini persis sama speknya dengan dua kamar mandi lainnya. Semuanya sudah pakai kohler. Yang menarik adalah ada pintu seperti ini teman-teman ya. Pintu dengan kaca nih seperti ini. Ini sudah ada roster. Jadi roster ini kasih kita aliran udara. Kalau teman-teman ada yang smoking, nge-vape, kalian bisa gunakan di sini. Atau kalau tidak smoking, buat apa deh? Ini buat jemuran anduk menurut saya. Itu yang sering dilupakan ya. Kamar mandinya ada, jemur anduknya entah di mana. Akhirnya apa? Lembab teman-teman. Jangan sampai ya, makanya rumah ini layoutnya menurut aku sudah bagus banget. Harganya berapa sih? 5 miliar, nego lagi. Wah, kalau aku sih langsung ngegas ya. Beneran ya? Iya. Memang sih, menurut aku gini, sesuatu tuh harus diperjuangkan, bener nggak sih? Termasuk rumah impian. Kalau nggak berani-berani, zaman dulu abis merit, aku mungkin belum punya rumah sampai sekarang. Karena apa? Enak kan, bayar aja sewaan, nggak seberapa, income lumayan. Akhirnya apa? Males nyicil. Tapi nggak ada tabungan juga, nggak ada aset juga yang kebeli sama kita. Makanya balik lagi semua tergantung kitanya teman-teman ya. Dan yang pasti rumah ini worth it banget dengan layout seperti tadi ya. 5 miliar masih bisa nego, langsung hubungin Devi, nomornya ada di bawah ini untuk janjian survei. Atau kalau teman-teman mau titip jual properti. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram aku serta akun TikTok aku. Karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you in next video.